Warga Amerika dan Kanada disergap oleh orang-orang bersenjata yang tidak dikenal saat bepergian dari kota Kafanchan, negara bagian Kaduna, Nigeria, Rabu waktu setempat. Penculikan untuk uang tebusan biasa terjadi di beberapa wilayah di Nigeria. Jalan yang menghubungkan Abuja dan Kaduna telah lama menjadi sasaran para penculik. Dua arkeolog Jerman diculik di wilayah ini pada Februari 2017 lalu, namun kemudian mereka dibebaskan.